tadi berjalan dengan sangat lancar banget. Ya walaupun resiko yang harus kita terima kan dalam hujan, karena kan ini kita menikah di outdoor ya. Dan itu adalah resiko yang paling kami takutin terjadi juga. Tapi ya jadi kami berusaha untuk legowo karena mungkin satu salahnya di situ, tapi bukan berarti menutupi semua kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif yang barusan disaksikan dalam kita. Saat grogi tegang banget karena memang berasa sakral banget dari semuanya. Jadi lagi sendiri, lagi namanya susah kan, nama bapaknya juga susah. Aku agen sih karena kalau melihat dia orangnya kan yang reaktif kan, gitu. Aku udah masuk di mind juga ada pikiran dia bakal salah. Konsepnya sih konsep. Ditanya, kamu kenapa tadi konsep? Ngeles aja. Ngeles. Nah, buat omongan sendiri gimana? Enggak, ada kesempatan. Mau punya omongan berapa sih Bang Amar? Mau punya omongan berapa? Sedikasinya aja, Allah ya. Semoga dengan seperti ini anak-anak muda khususnya gitu loh bisa melihat kami bisa menjadi contoh kalau pertama tidak ada tidak mungkin di hidup ini. Semua itu serahkanlah sama Allah. Kita hanya manusia yang bisa berserah, bukan menyerah. Berserah sama yang di atas dan biar yang di atas melakukan keajaibannya gitu. Yang paling penting ya ketika kita udah yakin nikah itu kan untuk kita yakin atau tidak. Dan kalau saya pribadi alhamdulillah sudah yakin, Iris pun juga sudah yakin. Ya apalagi mau ditunda, mau banyak dewasa kan kalau kita sama keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya bisa bertindak atau berperilaku sebagaimana seorang suaminya bertanggung jawab kepada istrinya dan mencintai istrinya sampai mati. Mohon doanya dan begitu juga dengan istri. Semoga istri saya Iris jadi mule. Lancar. Bisa benar-benar menjadi seorang istri yang muslimah. Amin. Sudah terpenuhi.